kesempatan daripada imam. Eh kamari pak, ayam protes. Udah biasa hari KNU, manu kaluar nanti NU mah sok sering diprotes. Tahun 2015 Muktamar NU di Jombang mengusung tema Islam Nusantara. Walah pak, mu protes teh bahkan viral di media sosial itu ayam mau balik nu ceramah Islam Nusantara itu lebih sesat daripada aliran sesat. Kabayang aku simpuring di hireuyan di abdi masanges Islam Nusantara wungkul aya Islam Cipasung. Institut Agama Islam Cipasung nu protes. Abdi produk Islam Negeri UIN, Universitas Islam Negeri, eueuh nu protes. Islam Negeri berarti Rasulullah mah Islamna swasta. Saudara-saudara kita bikin lembaga Islam terpadu, SD Islam terpadu, SMP Islam terpadu. Teu aya nu protes terpadu jeung naon? Atuh zaman Rasul mah teu terpadu. Ada yang protes. Tapi ketika NU bikin tema Islam Nusantara geuleung sa Indonesia, padahal mah atuh slow we, Pak. Santai saja. Naon bentena ngaidopatkeun Islam sareng negeri, Islam sareng Cipasung, Islam sareng terpadu, Islam sareng Nusantara, Islam sareng Andalusia, Islam Andalus. Yang mahasiswa di Universitas Islam yang mengambil jurusan sejarah kebudayaan dan peradaban Islam itu pasti mempelajari nanti ada mata kuliah Islam Andalusia, Islam Mesir, Islam Maroko, Islam dan yang lain-lain. Biasa atuh pak. Pindah di NU mah kitu santai. Numawi ulah baperan lah jadi warga NU. Nasok ke warga NU. Nasering nunaros jangnaon NU. So ayam gitu. Saya tanya sama teman-teman dari Muhammadiyah. Kemudian kebetulan Cak Nanto itu teman saya, ketua pimpinan pusat Pemuda Muhammadiyah. Saya tanya, Cak, kalau di Muhammadiyah ada yang sering tanya, buat apa Muhammadiyah? Yang penting Islam. Gak pernah kan? Saya tanya sama ormas yang lain, kepada Persis, saya tanya, Kang ada di Persis, sok ayah nunaros, yang naon Persis. Geus we Islam, ayah kan, berarti ke ayah ngungkul. Naon NU Anda biasalah ke NU mah. Nah, kita akan kaji. Nah, termasuk semboyan kita hubbul wathon minal iman. Kemarin ada yang mempertanyakan, apa itu nasionalisme? Apa itu cinta tanah air? Apa itu hubbul wathon minal iman? Eueuh dalilna, eueuh ti dituna. Kusimpuring di hareuyan, lain eueuh ti dituna. Didinya nu can ka ditu. Carita Ros iraha bade? Kiai kita, guru kita tak mungkin mengamalkan apalagi mengajarkan sesuatu kepada kita santrinya tanpa mempunyai dalil, tak mungkin. Kiai kita lebih alim, lebih waro terhadap agama. Apakah dalil hubbul wathon minal iman itu ada referensinya? Pabalata. Saya kutip sajalah sepintas, nantilah ada kadar-kadar ansor lebih spesifik dalam hal ini. Imam Al-Bukhari meriwayatkan dalam sahihnya, ini juga diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari dalam tafsir Al-Jami'ul Ahkam. Surah Asbabun Nuzul dari surah Al-Qasas ayat 85. Di sana disampaikan ketika baginda Nabi keluar dari Mekah menuju Madinah, menuju hijrah, beliau istirahat dulu di Zufah. Zufah itu satu perkampungan ya di luar Mekah. Beliau istirahat sejenak, kemudian beliau tak sengaja melihat jalan menuju Mekah. Beliau berdiri menatap terakhir kalinya kemana jalan itu berujung, ke Mekah, tanah kelahiran beliau. Tak terasa air mata beliau meleleh, lalu keluar dari lisan yang mulia kata Nabi, sungguh engkau adalah sebaik-baiknya tempat yang aku cintai. Andai masyarakatmu tidak mengusirku, tak akan pernah aku tinggalkan wahai Mekah tercinta.
mulai maka tercinta. Baca dalam Sahih Bukhari itu. Ini satu bukti Nabi mencintai maka tanah airnya, tanah kelahiran beliau. Lalu malaikat Jibril datang membacakan pesan Allah surah Al-Qasas ayat 85. Innal ladzi farada 'alaikal Qur'an laradduka ila ma'ad. Sungguh Muhammad, Allah yang telah mewajibkanmu menjalankan hukum-hukum Al-Qur'an, laradduka ila ma'ad, akan segera mengembalikanmu ke tempat kembali. Maqatil, Mujahid dan Ikrimah menerima riwayat dari Ibnu Abbas bahwa Ma'ad dalam ayat ini adalah Makkah Al-Mukarramah dengan Futuh Mekah beberapa tahun yang akan datang. Jantan pemimpin di penafsiran Ibnu Abbas begini, Muhammad jangan berkecil hati, Allah akan segera mengembalikanmu ke Mekah. Sakedap ieu mah represi ngumpul kege mudik deui ke Mekah. Makanya Al-Imam Ismail Haqqi Al-Hanafi dalam tafsirnya Ruhul Bayan, beliau memberikan catatan dalam ayat ini. Wa fi tafsiril ayah isyaratun ila anna hubbal watan minal. Dari tafsir ayat ini ada isyarat bahwa mencintai tanah air bagian daripada. Lalu Nabi